Selamat sore teman-teman, salam Jos, tetap semangat. Koko Fai masih satu review lagi sebelum ke Bandung nih. Alphard udah kelar. Nih jam 4.05. Nih Koko Fai ini yang mau diservis di Kudamas ini udah sold. Ini tuh Bandung, Juragan Bandung. Ini pajak udah keluar juga, SKP udah selesai, tinggal bayar nanti bulan depan karena belum jatuh tempo untuk 21 ke 22, 22 ke 23. Terima Jos Gandos pokoknya ya. Ini Velfire V Premium Sound 2009 yang dirubah. Lalu ini nanti besok akan dieksekusi di Kudamas untuk diganti apa? Untuk diganti ini gear asbalan dan cek-cek filter-filter udara, filter AC, semuanya dicekin deh. Lalu ini Koko Fai mau update ini. Ini Velfire V Premium Sound yang 2010 ini yang udah laku 7 ragan Palmera ya. From Sleepy ya. Ini udah dirapihin cat-catnya ini. Ya Om, ntar ini sekali ini masih nganga dirapihin. Ini udah cat-catnya, bumper-bumper udah dirapihin. Karena ini minta udah janji salah satu dari komitmen Koko Fai rapihin cat-cat semuanya, terima rapi. Terima beres. Nah, ini nanti linernya diganti, udah ada nih linernya. Liner belakangnya udah ada tuh, nanti digantiin. Ini bumper-bumpernya barat-barat udah enggak ada Om Tante, teman-teman. Pokoknya beli sama Koko Fai, kita rapihin semuanya sesuai dengan komitmen di awal. Ini bumpernya udah rapi juga. Pajaknya udah hidup. Ini yang B2889 BN ya. Nomornya cantik, BN-nya itu belakangnya sakti itu. Sakti enggak deh, bercanda. Nah, ini spionnya juga udah diminta untuk di standar, ini belum di apa? Belum di ini ya. Ini baru dimentahin doang ya. Iya, belum dipapain kan? Udah. Nanti dipoles lagi kan? Iya. Ya, ini nanti dirapiin, disamain catnya. Sama ini spakbor ini belakang nih nanti diganti. Lalu dalemannya udah, layarnya udah enggak buram nih. Ahan udah kerjain kuncinya mana? Ahan udah kerjain. Layar atas bawah TV udah rapi. Terus engine mounting udah diganti Om Tante, teman-teman, engine mounting udah diganti. Pokoknya udah tinggal udah rapi sini, tinggal udah 90% ya. Tinggal 10%-nya lagi, mungkin udah tinggal 95%, tinggal 5% lagi. Nah, ini nopolnya, platnya udah panjang juga. Lalu dashboardnya sih udah bagus. Ini setirnya masih aslinya, ini joknya warna coklat nih, mantep banget nih. Oke, ini udah rapi ya, ini head unitnya udah rapi. Ininya udah rapi juga TV-nya. Filter udara, filter AC, kotor banget. Apalagi ya, kaki-kaki, wah pokoknya udah jos, gandos. Udah siap dipakai keliling Indonesia pokoknya. Puji Tuhan lah, thank you bos buat kepercayaannya buat dibeli mobil di Koko Fai 86. Ini salah satu servis yang Koko Fai bisa berikan. Pokoknya kita apa adanya, tidak harus di antara kita. Koko Fai belajar memberikan servis yang terbaik buat teman-teman dan tante semuanya. Oke Om Tante, teman-teman. Ya Om Tante, pokoknya udah selesai nih. Koko Fai udah review, ini tempat langganan Koko Fai kalau ngechat, ini kilat, bagus. Cuma masih di kampung bosnya nih, si Yudi nih, tuh Kasmadi Jaya, masih di kampung, anaknya sunatan katanya. Ini ada anaknya nih, satu nih. Mana bapak lu? Di kampung, masih betah kayaknya dia di kampung. Udah balik, susah pulang. Kalau udah pulang, susah balik. Ya. Ini nanti di finishing ya, ini belum ya? Belum dipoles kan ya, soalnya belum masih beda warna ya, belum kilap ya. Nanti dipoles kan, ini tadinya hitam doff. Lalu tinggal pasang talang air nih, nanti dipasang talang air, janji Koko Fai juga talang air. Ini mobil udah cakep banget ya Om Tante ya. Udah rapi PR-PR-nya, ini yang beli pas Koko Fai mau libur lebaran, jadi gak ke handle PR-nya. Jadinya habis libur lebaran baru ke handle PR-nya. Wah ini dia, ini Itol Koko Fai, dicariin ada di sini ternyata. Itol Koko Fai dicariin ada di sini. Cici Fai nanya, Itol yang mandiri kemana? Oh ternyata ada di... Oh, Om Effendi yang pake. Buat ke Bandung ya Om Tante, teman-teman. Nah ini udah rapi banget nih mobil. Asik ya. Nanti dicuci. Oh, ini belum di salon Om Tante, teman-teman. Nanti di salon sama Bang Uka. Di salon, dirapihin. Wah, mengkilap deh pokoknya. Ya, ini masih aslinya. Oke, ini aja Koko Fai mau review ya. Update per hari ini, malam minggu. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 14 Mei jam 4 lewat 10 nih. Oke Om Tante, teman-teman ini aja. Nah ini bumpernya mau dirapetin ya. Dirapikan, pokoknya terima jos gandos. Koko Fai belajar memberikan hasil yang maksimal buat Om Tante, teman-teman yang beli mobil di Koko Fai. Dah, sekarang Koko Fai bawain lagi ke Kudamas nih, mau ditaro. Setelah yang Elgrand selesai 2010, ganti coil, cek dinamo alternator karena itu ada akinya nyala. Karena segera mau diambil sama yang beli, tinggal sisa head unit, janji Koko Fai itu lagi dipesan juga. Nah ini baru kerjaan besok hari Minggu dikerjakan ini. Biar kelar hari Selasa siap diambil sama bos kita. Sama bos pilot kita. Oke Om Tante, terima kasih udah nonton. Koko Fai mau pamit. Terima kasih, jangan lupa berbagi. Jangan lupa salam sehat dan jauh selalu.
Jangan lupa stay humble, gak boleh sombong, jaga hati kita, jauhkan segala iri, benci, dan dengki. Hormati orang tua kita, kasihan istri kita, jadi berkat buat banyak orang, jadi berkah buat banyak orang juga. Terima kasih om tante, teman-teman semuanya. Salam sehat dan jauh selalu. God bless you.